mantan tadi yang dijadikan penentu kebijakan dalam uang besar. Apa terjadi hari ini, Pak? Proyek peningkatan jalan di Kecamatan Pulau Bangkeng Utara didemo oleh sekumpulan masyarakat yang menyebut dirinya dari Dewan Pengurus Daerah Lembaga Poros Rakyat Takalar. Aksi demonstrasi menyeruak lantaran Lembaga Poros Rakyat Takalar menilai pekerjaan peningkatan jalan beton ruas Lantang Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan menuju Tanah Sambayang Kecamatan Pulau Bangkeng Utara diduga dikerja asal jadi oleh pihak rekanan, dalam hal ini Sivi Putra Konawe. Terkait pengerjaan yang diduga kuat, ini asal jadi. Dalam orasinya, Lembaga Penggiat Anti Rasuah ini menuding pihak rekanan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Takalar tidak konsisten menjalankan tugas sehingga hasil pekerjaan jalan di wilayah tersebut tidak maksimal dan terkesan dikerja asal jadi. Bagaimana uangnya ini? Taruh. Apa dimakan lagi? Dimakan lagi. Ketua DPD Lembaga Poros Rakyat Takalar, Herman Rangka juga meminta APH untuk memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek peningkatan jalan yang setiap tahunnya menyisakan masalah yang bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi. Langsung, kalau pengerjaan yang dilakukan terkesan apa jadi? Terkesan abal-abal. Pidana galian. Buktinya, lihat buktinya semua. Ya, jenazah satu barang bukti yang kita temukan di lapangan bahwasanya pengerjaan dilakukan oleh CV Putra Konjaya ini terkesan amburadul, terkesan asal jadi.